kesempatan yang baik ini saya mengajak kepada Bapak Ibu semuanya, khususnya Ibu-ibu Muslimat NU, untuk bersama-sama kita menjaga persatuan kita, untuk bersama-sama kita merawat dan menjaga persaudaraan kita, untuk kita bersama-sama menjaga dan merawat kerukunan kita. Marilah kita jaga ukhuwah kita, ukhuwah Islamiyah kita, ukhuwah wathoniyah kita. Jangan sampai karena perbedaan-perbedaan yang tadi saya sebutkan, kita menjadi tidak seperti saudara. Padahal kita adalah saudara sebangsa dan setanah air. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Sekali lagi saya mengucapkan selamat harlah Muslimat NU yang ke-73. Semoga Muslimat NU tambah jaya, selalu diberikan barokah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Indonesia menjadi negara makmur dan sejahtera. Terima kasih, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Presiden Jokowi dalam rangka menghadiri harlah ke-73 Muslimat Nahdlatul Ulama. Ini merupakan sebuah dukungan semangat bagi kami semua, ibu-ibu Muslimat Nahdlatul Ulama, dan juga makin menguatkan tekad kita untuk membangun masyarakat yang toleran, yang tasamu, yang tawasut atau moderat, dan masyarakat yang adil. Kedepannya NU tetap harus lebih baik, harus lebih mandiri. Sekarang mandiri harus lebih mandiri, lebih baik dan berguna bagi semua, dari yang kecil sampai yang di atas, karena itu memang sudah komitmen dari Muslimat. Jadi lebih baik dan terus lebih baik.